apa yang dia ada digunakan mengikut perintah Allah, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang yang bersyukur, tuan-tuan mula. Jadi syukur dan sabar ni tuan-tuan ada dua sifat orang, adalah sifat orang yang beriman, tanda kesempurnaan iman satu orang. Bila dalam diri dia ada sifat syukur dan sabar. Jadi tuan-tuan imankan Allah Subhanahu, syukur ni bukan hanya bagi balas, begitu juga tuan-tuan mula kita ibadat. Ibadatnya bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang tu dapat nikmat, maka dia beribadat sebagai balasan bagi nikmat yang Allah SWT telah bagi pada dia, dia beribadat pada Allah SWT. Bahkan ibadat ini adalah hak Allah SWT. Ibadat adalah hak Allah SWT. Satu perkara saya tertinggal tadi, saya beritahu, mula beritahu tadi, iman, hakikat iman, iman adalah itaat. Iman adalah itaat. Kerana keimanan yang ada dalam hati seorang dan seorang itu, dia punya tempat zahirnya ialah ketaatan dia dalam agama dia, agama Islam yang dia amalkan. Iman itulah taat. Tanda satu orang itu ada iman dalam diri dia adalah dia ada sifat taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda iman ada dalam diri dia. Balik pada tadi tuan-tuan mulia, satu orang ibadat, mula berkata ibadat inilah bukan balasan bagi nikmat. Bahkan ibadat ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah satu orang tu Allah ciptakan dia, dan selama mana dia hidup atas dunia ni, seumur hidup dia, Allah tak pernah bagi satu suap makanan pun kepada dia. Allah tak bagi satu teguk air pun pada dia. Allah tak bagi apa pun nikmat pun pada dia. Pun dia tetap dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadat itulah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang tu, dan nikmat-nikmat dunia ni tuan-tuan mulia, bukanlah balasan bagi ibadat. Bukanlah balasan bagi ibadat satu orang tu, kerana nikmat dunia ni begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak layak untuk jadi balasan bagi ibadat yang dilakukan oleh seseorang. Satu orang dia telah mati, dia telah meninggal dunia, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia walaupun sekejap, untuk ucap subhanallah sekali pun. Dia minta nak balik ke dunia sekejap untuk ucap subhanallah sekali. Dan dia sanggup untuk balik ke dunia sekejap tu, dia sanggup bagi korbankan seluruh dunia ni. Kalau dia ada harta sebanyak seluruh dunia ni, dia sanggup bagi dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan ke dia ke dunia untuk dia buat satu amal subhanallah sekali. Pun Allah tak akan terima dia punya tebusan tadi, seluruh dunia tadi, untuk bagi peluang dia buat satu amal. Ini menunjukkan bahawa seluruh dunia ni tak ada nilai berbanding dengan sekali subhanallah. Jadi apatah dunia ni boleh jadi balasan bagi ibadat yang satu orang tu lakukan. Jadi dunia ini bukan, bahkan syurga neraka pun bukan balasan yang sebenarnya tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah satu orang manusia, seluruh manusia, mengalami seluruh manusia ni semuanya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tak bagi balasan apa-apa mereka kat dunia ni, pun itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seluruh manusia ni dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat nanti semua Allah masukkan dalam neraka, seorang pun Allah tak masukkan dalam syurga, pun tak ada siapa boleh kata tanya Allah kenapa buat macam tu. Tak ada siapa boleh, tak ada hak untuk tanya Allah kenapa buat macam tu. Kerana ibadat ni tuan-tuan adalah semata-mata hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mere aziz dosto aur buzurgo,